told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ade di channel Mama Mimi di China. Nah, di video kali ini aku sama suamiku kita mau ke gunung lagi, teman-teman. Jadi hari ini kita mau cari buah-buahan liar lagi di gunung sama sahabat suamiku yang kemarin. Nah, sekarang kita lagi nungguin sahabatku di depan apa namanya? Di depan gerbang desa kayak gini, teman-teman. Jadi nanti dia akan keluar, kita pergi sama-sama ke gunung lagi. So, ikutin terus videonya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, aktifkan notifikasinya supaya teman-teman dan aku lebih mudah ketemu teman-teman kalau nanti ada upload video yang baru lagi. Terima kasih banyak, teman-teman. Nah, di sini itu gerbang desanya itu khas Chinese sekali, teman-teman. Tradisional seperti itu. Cantik ya, perpaduan warna biru dan merah seperti itu, teman-teman. Nah, tadi kita jalan dari sana, keluar dari jalan yang sebelah sana, terus ke sini, teman-teman. Nah, desa sahabatnya suamiku itu di sebelah sini. Nah, biasanya kalau bukan ada gerbang kayak gitu, dia ada tuh seperti ini, pakai batu kayak gitu, teman-teman. Lihat. Dibikin palang nama desa dari batu seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang kita mau OTW ke gunung. Nih, suamiku udah siap-siap, terus ada teman sahabatnya suamiku juga dia udah datang. Kita sekarang mau OTW naik motor ke gunung, teman-teman. Yuk. Ikutin videonya. Tuh, teman-teman, sekarang kita udah sampai di tempat yang pertama. Sekarang kita mau ke dalam cari buah liar. Lihat. Di situ ada teman suamiku lagi ngambil bambu, teman-teman, untuk jadi galah kayak gitu. Sini suasananya lumayan ya seperti pegunungan biasa, teman-teman. Katanya teman-teman di sini ada ini walnut, kenari. Oh kan? Oh, cuci ya ke toma. Kita cari ke atas, teman-teman. Oh. Nah, teman-teman, sekarang kita mau ke atas.
kita lihat di sini ada apa aja. Ini adalah lu. Ada ini. Ada bunga. Lihat bunga liar. Cantik ya. Seperti ini teman-teman. Warnanya ungu. Yuk teman-teman, kita ke sana lagi. Tadi kita ke atas, tapi di atas nggak ada apa-apa teman-teman. Yuk. Di sini ada kesemek tempat kemarin. Nah teman-teman, sekarang kita mau ambil kesemek di atas pakai galah kayak gini teman-teman. Nih lihat, cantik banget. Nih buah kesemek. Nih buah kesemek di sini itu rasanya manis sekali teman-teman. Dia itu saingan mangga kalau kata YouTuber Uni Harichisun. Saingan mangga kalau di daerah subtropis teman-teman. Ini enak banget, lembut kayak gitu. Kita coba yuk. Oh, tuh. Lihat warnanya. Lembut sekali teman-teman. Tuh. Di sini sudah hampir habis teman-teman karena dia ini kan di pinggir jalanan tuh. Jadi banyak yang lewat itu mampir ke sini untuk ambil buah ini. Mantap teman-teman. Tadang. Tuh. Dia udah kayak monyet naik ke atas pohon kesemek teman-teman. Ini nang kanji ya, Mak? Oke. Ya, ini kecil. Nah, sana. Oh, Mak. Canung dah. Eh, ya. Ini好, Liang ke. Ini好漂亮. Di sini ada yang besar. Banyak, teman-teman. Seperti itu. Ada pohon kesemeknya. Di bawah apa ya? Di bawah itu kayak gitu teman-teman. Tapi nggak tahu apa. Terus di atas ini. Tuh lihat. Di sana buah kesemeknya teman-teman. Ini. Lihat dong. Tuh. Wow, teman-teman banyak banget. Tuh di sini ada yang matang. Ini yang matang. Ini yang busuk, bukan yang matang. Ini kematangan.
Di sana ada yang tuh. Di atas sana banyak sekali teman-teman. Tuh yang merah, tuh yang sebelah sana itu. Itu yang merah, itu yang matang kayak gitu bentuknya, teman-teman. Mantap banget ya, tapi aku enggak sampai, nanti tunggu suamiku. Loko. Nenek dia. Ada hantu. Ini. Ini nang show dia. Hah? Naga pohoma. Katanya enggak bagus, teman-teman. Wah. 今天我老公变成啥了? Di sini ada satu lagi. Hancur. Tapi ini bisa dimakan loh. Ini enak, teman-teman. Aduh. Aduh, channel ini. 我看你這說沒事吧? Tadi mereka gantian, teman-teman. Tadi suamiku yang manjat, sekarang si keadu yang manjat. Terus ini hasilnya, teman-teman. Suamiku yang ambil tadi di atas. Nah, yang ini tuh, yang seperti ini yang mateng. Yang seperti ini yang mateng itu bisa langsung dimakan. Sementara terus kalau kita dapat yang kayak gini, teman-teman, yang belum matang, ini lebih enak banget untuk dibikin sezeping atau kue seza. Jadi dia kayak dikeringin seperti itu, teman-teman. Dan itu enak banget, manis banget, teman-teman. Ini nggak ada wanginya sih. Ini warnanya bagus, kuning, mirip mangga. Kayak gitu. Wanginya nggak terlalu ini, teman-teman. Enggak terlalu menyengat wanginya. Tuh, kalau udah kayak gini, ada kebuka dikit. Atau kalau kita udah makan, baru ada wanginya. Kita dikumpulin dulu di sini, teman-teman. Aku lagi nungguin mereka di sana, masih ngambil. Karena tinggi aku enggak. Oke, okay. Ayo. Tada! Ini kayaknya ada kemana? Kamu lah ini nana mau taruh nih. Barang besar banget galahnya, teman-teman. Nah, di sini itu banyak pohon yang gede-gede kayak gini, teman-teman, tapi nggak tahu ini pohon apa ya. Tuh. Besar sekali. Nah, yo. Di sini ada itu, teman-teman. Jamur. Bunganya cantik banget. Tuh nama-namanya, teman-teman. Suamiku kayaknya kita mau ke sebelah sana. Jin Liang San. Oh, sekarang di Jin Liang San. Oh, ini ada ininya. Sejarahnya. Jin Wang. Jin Wang aja tuh. Oh. Coba. Jadi sekarang kita ada di, ini nggak tahu di mana, teman-teman. Betul-betul nggak tahu di mana kita. Nggak ada yang lewat jalanan sini. Tapi ini jalanannya sudah ke bawah. Yumu? Ada kucing? Ada kucing berarti ada orang. Yumu? Jadi si orangnya seperti ini. Siapa dia? Siapa sana? Siapa sana?
Sudah keluar teman-teman. Nungjalo. Di sini ada rumah orang teman-teman. Tuh, keluar sini. Akhirnya bisa keluar teman-teman. Jadi tadi tempat kita yang gak ada orang tadi itu tuh jalan untuk pejalan kaki yang mau mendaki ke gunung kayak gitu teman-teman. Pantesan gak ada orang. Sungai teman-teman. Itu ada Kausulu atau jalan tol. Sungai seperti itu. Tuh, di sana ada air terjun kecil. Kamu lihat juga nih, Kak. Oh, air terjun. Ini dia, Kak. Ini dia, Kak.